Halo ma bro, ketemu lagi di channelnya Simuni. Kita kali ini akan lagi mainin Ragnarok Online, ma friend. Yang jelas sih ini adalah game yang memang cukup seru, walaupun memang banyak orang bilang katanya enak dimainin free to play ya, maksudnya ramah. Tapi menurut gua sih malah kagak. Di level 55 ini gua sampai bingung ada 3 loadout yang gua pakai untuk berbagai jenis variasi dari status gua dengan equip apa adanya ya bro ya. Jadi teman-teman juga bisa ikutin rekomendasi, tapi menurut gua kalau memang equip kalian biasa putih ataupun dapat seadanya, kalian coba aja untuk kelas blacksmith ini ataupun asalnya dari merchant ya. Untuk job pertamanya ini kalian harus lebih memikirkan daripada cash delay yang memang skillnya itu agak lambat dengan damage yang rendah. Jadi banyak blacksmith yang pakai akhirnya bukan one handed tapi two handed, padahal itu jelas kalau mau dipakai solo farming itu adalah bocor mah bro. Lu nggak akan sanggup untuk melawan monster satu level di atas kita, apalagi monster di atas level 55 itu sangat sakit bro. Ini gua equip udah sampai separuh-separuh gini, gua combine dari kartu yang gua punya juga. Kebetulan ada haste yang memang sangat ngebantu banget untuk ngurangin dari CD-nya ya, cash delay-nya. Kemudian ada beberapa skill yang memang gue nggak ambil untuk skill pasifnya, dan ternyata itu adalah fatal mah bro. Jadi teman-teman kita sharing aja, gue nggak mau menggurui, tapi yang jelas sih ini adalah pengalaman gue, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Nah kita coba ya masuk di piramid yang memang terkenal momonnya galak-galak bro. Di Sphinx ini kita akan ngelawan Morok, yang jelas sih lu harus bener-bener udah siap. Kalaupun memang ada party sih ya bersyukur aja, karena kalaupun dimasukin ke dalam full party seperti ini itu pasti aman-aman aja bro. Cuman kita ngedapetin damage-nya sangat kecil di antara teman-teman yang lain daripada job hunter ataupun paladin ya. Yang pasti sih lu harus benar-benar pinter nyiasatin gimana caranya equip kita yang apa adanya, yang memang kita adalah basic pemain casual ataupun free to play, bisa bersaing gitu loh. Karena kalian bisa perhatikan sendiri dan kalian rasain sendiri, XP yang kalian dapat itu akan sangat rendah dan dropannya pun kita dapat kebagian yang sedikit. Entah gimana caranya ini untuk sistem pembagian drop rate-nya ya, yang pasti gua rasa sih berat. Nah ini gua setting juga untuk ngerendahin cost delay, jadi diturunin levelnya karena sangat berpengaruh besar, walaupun damage-nya juga turun. Ya mungkin masih bisa bertahan ya. Status seperti apapun kalian eksperimen, kalau memang di dalam party menurut gue di game ini tuh aman-aman aja, walaupun kalian punya equip cacat kayak gue. Dan yang pasti sih usahain kalian punya tambahan OPT nya dari set armor yang kalian pakai. Ini gue bandingin aja ya sama yang pakai one handed untuk si blacksmith. Dia itu equipnya putih semua, dan dia itu memang bener-bener lebih fokus, terlihat banget pola permainannya berbeda dengan gua yang memang seneng solo farming. Dia itu lebih fokus dari pada kartu, berarti dia ngambilin dari misi COC nya itu adalah kucing ya bro ya, bukan perempuan yang memang buat jual equip poinnya, tapi dia lebih ke arah kartu. Ini sangat baik sekali, cuman menurut gua dia hanya bisa bermain dalam party, dan ini bukan gaya permainan gua. Kalau terus-terusan seperti itu, gua nggak akan dapetan dropan-dropan yang memang sangat rare, contohnya seperti kartu ya yang sering gua dapetin pada saat gua main cuman double, cuman berdua. Nah, teman-teman semua juga pasti paham untuk masalah detail statusnya. Gua dengan blacksmith yang one handed hanya beda P attack-nya itu 300-an, 200 sekian lah ya. Dan memang untuk HP-nya dia beda 30k dengan gua. Itu udah pasti di 70k HP di monster level 57 ini ya, 56 ya Morok nih ya. Ini lu pasti udah mati di gebok berdua aja di level 57-an monster ini lu pasti mati. Ini gua buktiin aja. Gua pakai status yang gua pakai dengan equip yang seadanya, walaupun separuh-separuh ya. Separuh bajunya equip putih dan
ring dan talismannya equip biru. Nah, cuman ada sedikit yang pengen gue penasaran, gue pengen riset ini gimana caranya, gue apakah berdampak atau enggak. Kalian tonton aja sampai beres biar paham. Gimana kalau skill pasifnya gue aktifin semua dan dimaksimalin, sedangkan skill untuk hitnya yang aktif itu gue sesuaiin dengan cast delaynya. Jadi sampai saat ini sih gue rasa di level 55 gue untuk status yang dipakai aman-aman aja ya. Cuman boros dari pot, dan gak mungkin gue terus-terusan beli bulak-balik kota hanya untuk ngambil pot, sedangkan gue sering AFK-in ya. Karena memang susah banget di levelingnya tanpa ada Odin, lu kayaknya useless banget lah. Oke, kita reset skill point. Mumpung ada stick yang memang dapat gratisan dari quest, kemudian gua coba juga untuk mempelajari beberapa poin yang memang gak pernah gua ambil. Sekarang kita buktiin aja, kita ambil Midas Touch ini. Sebenarnya skillnya bagus itu Midas Touch, tapi gak akan gua maksimalin karena emang itu agak-agak pemborosan juga ya, karena ngeluarin Jenny. Nah, ini untuk cardnya gue cuman ambil level 1 aja, jadi pasti kapasitas kargo gue akan turun drastis bro, jadi gak bisa banyak-banyak bawa item. Kemudian untuk Crazy Uproar itu udah pasti harus maksimal, karena gue mau pakai skill statusnya nanti untuk kapasitas jerk ya bro ya. Kemudian satu lagi yang harus kalian ingat untuk skill Blacksmith ini, untuk weapon research itu harus maksimal ya bro ya. Gua lihat beberapa kali para sultan mengajarkan di beberapa youtuber kondang itu, gua coba praktekin, gak berfungsi karena memang equip kita tuh standar. Equip standar tuh gak masuk, kalau para sultan yang ngajarin tuh bingung gua makanya. Jadi gua coba aja sharing sama kalian, ini loh yang equip gua dapat seadanya, yang memang benar-benar murni free to play. Nah, untuk status weapon perfection ini memang harus maksimal biar berasa banget. Dan udah jelas gue ngorbanin hammerfall ya, hammerfallnya gak dimaksimal padahal itu enak banget untuk stunnya pada saat party. Tapi pada saat solo lu repot, karena posisinya delaynya lama, hampir 18 detik itu cukup membahayakan ya pada saat diserang 2 atau 3 momon yang di levelan 57. Oke, gue setting aja shortcutnya. Ini mungkin berurutan aja ya, pertama dari buff, kemudian baru skill hitnya satu per satu. Dan mungkin pasti ada bolong nih karena ada beberapa skill aktif yang gua matiin. Jadi skill yang pertama basic bawaan ya dipakai aja daripada enggak mubah ya, daripada enggak dipakai. Weak utility, oke. Okay. Nah, ini skill hit juga ini. Lumayan ngegebok pakai kereta ya. Oke. Okay. Udah. Kita tester lagi ya, bro ya. Makasih buat teman-teman yang udah mampir, dan jangan sampai lupa like and subscribe-nya bro ya, kalau nggak keberatan. Jadi langsung di TKP kembali. Si Marduk ya, bukan Morok ya, lupa gua. Si Marduk ini kampretos dia tuh bro. Dia ada skill api dan gua udah aktifin juga untuk ngeredus 20% untuk damage diterima untuk fire ya, apakah berpengaruh banyak atau enggak ya gue juga belum tahu ya, karena beberapa kali gue coba dari awal bermain gue ngikutin rekomendasi itu enggak ngefek banget ya untuk pola permainan gue pada saat satu bulan yang lalu ya, gue main baru satu bulan setengah ini berarti ya, lumayan lah menurut gue ini masih masuk lah. Cuman nah itu kebayang lu kalau misalkan enggak pakai tameng dan pakai two handed, skill yang barusan jarum-jarum dari langit itu sakit itu. Hilangnya gua hampir 30.000. Dua kali dihajar gitu kayaknya enggak akan keburu ngepot. Ngepot HP itu pasti mati itu, darah 70.000. Nah, ini pun gua agak kurang bagus nih, ada yang bermasalah, berarti ada yang salah. Otomatis gue harus perbaikin juga, coba mengkaji ulang untuk masalah statusnya. Berarti dari status coba gue repair. Nah, kebenaran ini kalau berdua ini ada kebenaran hunter, ini job yang paling cocok untuk kalian duet ya pada saat bermain menggunakan blacksmith. Walaupun pit gue cacat gitu kan, karena emang gak diisi juga, karena posisi standar untuk rekomendasiannya itu cukup strength, agility dan luck ya untuk jerk ya, untuk hitter. Nah, memang gua harus coba perbaikin apa yang harus di ininya ya, harus dirubah sedikit.
Menurut gue sih nggak akan beda jauh ya. Perkiraan gue nggak akan beda jauh. Oke, kita buktiin aja. Yang barusan berarti gue fit nggak akan ngisi ya. Fit itu dikosongkan. Dengan sisa poin yang terkumpul kalaupun di reset di level 55 ini adalah 444. Nah, si Jack ini menyisakan sisa 5 poin itu nanti bakal gue masukin ke STR aja. Nah, ini statusnya. Jadi kalian kalau misalkan hastenya rendah, sepertinya kalian harus oprek dari masalah status untuk lucknya ataupun dari dari standar rekomendasiannya. Kebenaran ya haste gue udah lumayan di atas 200 sih, karena memang pakai kartu. Oke, ini dia kalian kalau misalkan kargonya hanya level 1 alias cuman standar bawa asal punya kargo ya, ininya akan susah ya kalau banyak barang. Jadi kalian harus kurangin lagi pengambilan barangnya. Oke, gua tester untuk sekarang kayaknya memang lebih sedikit mending. Jadi kalau ibaratnya kendaraan itu, ini adalah kendaraan matic ya bro ya. Jadi naik gasnya tuh perlahan lah. Jadi level-levelnya tuh nggak langsung naik ke gigi 1 ke gigi 2 pada saat lu leveling tuh naikin status ya. Jadi kayak refine plus 1, plus 2, plus 3 itu sangat sedikit gitu untuk naikin kena status berpengaruhnya. Jadi kalian harus agak bersabar, dan memang minimalnya untuk equip putih kalau kalian pakai setnya itu harus plus 6 kalau mau masuk di tempat-tempat seperti ini. Dan equip biru minimalnya plus 3 karena perbandingannya itu adalah sama, Pak Bro. Jadi ya kalian cepat berusaha aja lah untuk dapetin equip. Kalau bisa gue nggak rekomendasiin untuk tetap bertahan di equip putih. Banyak yang bilang, "Wah, equip putih bagus gini. Iya, kalau misalkan memang lu ada supportnya dari OPT yang kalian punya, dari kartu, terus dari armor yang kalian pakai gitu kan. Mungkin itu bisa sedikit berdampak, tapi yang gua rasain gua sampai dicampur-campur seperti ini bukan apa-apa. Gua udah coba juga. Ini di level 50-an lu nyonyor pakai equip putih kalau mau solo farming ya, Bro ya. Nah, kecuali kalau party ya, party mah enggak usah dioprek-oprek juga. Ada yang enggak cuman plus 2 doang rata, enggak masalah kok equip putih gitu lah kalau memang ini. Cuman chance peluangnya untuk dapetin barang rare ya mungkin lu kecil gitu loh. Nah, ini kan seperti OPT-OPT damage stack ini sangat perlu banget kerasa sama gua gitu, begitu gua farming dilepas gitu AFK-in. Jadi ya itu adalah salah satu catatan gua, makanya benar-benar butuh untuk set armor yang lebih baik tuh di atas warna putih. Oke, sekarang gua mau coba ini untuk settingin bareng si Price ya. Price gue ini malah lebih GG, dia lebih TB, walaupun HP-nya cuma 83.000 ya bro ya, tapi dia punya party dev dan MDev-nya yang cukup tinggi di atas 500. Jadi ya sudah, paling dia yang akan TB-in gue dan gue yang jadi hiternya, semoga bisa berjalan lancar ya bro ya. Karena kemarin tuh nggak tembus, kebenaran dapat kartu gratis juga dari event, kalian ikutin aja. Gue dapat kebenaran untuk doll-nya itu untuk Lunatic M Attack, untuk price-nya dan untuk si Blacksmith ini party pen doang. Sebenarnya gue pengennya party attack ya bro ya, pen attack ya. Oke lah, nggak apa-apa. Yang lainnya nggak beda jauh, mirip-mirip. Gue memang kebenaran dapat, makanya dua cat ini dirawatin ya, karena memang paling terbaik untuk kelas free to play ataupun gaya free to play yang gue pakai gitu. Ini yang maksimalnya untuk sampai level segini ya, sampai level 55 dan mainnya beda 2 minggu, tapi si Price ini bisa ngejar level yang gua pakai untuk Blacksmith dari awal. Berarti kan bisa lu kalkulasiin sendiri ya perbandingannya. Blacksmith itu enggak gampang maininnya dan biayanya juga kalau pengen bagus ya mahal banget. Malahan lebih mahal dari yang lain mungkin ya untuk melengkapi semuanya karena harus rata. Kalau Hunter mungkin bow-nya yang harus bagus, cuman tapi itu juga mencukupi mewakili. Tapi kalau Blacksmith itu semua termasuk equip seperti ring dan talismannya juga harus oke. Nah, kita tes aja. Nah, ini kan agak bocor nih gua nih. Tapi segitu ini ketolongin adanya si Price ini. Mungkin
settingnya kalau kalian memang duet dengan teman kalian menggunakan price, ya lu dia jadiin leader aja, jangan lu yang leadernya. Otomatis nanti sasarannya bisa langsung ke si Apos atau ke si price. Nah, efek AV skill yang dari monster ini tuh bener sangat sakit, bro. Lu mental. Jadi saat mau skillnya dipakai tuh tiba-tiba lu mental, akhirnya skillnya hangus. Oke, nah ya ini udah anteng lah. Ini kalau mungkin statusnya seperti ini ya, mungkin inilah maksimalnya dengan kondisi equip apa adanya yang salah kalian dapetin dari awal ya, dari awal bermain ya. Ya, gua memang bukan tipikal orang yang main ambil beli karena yang namanya free to play mah ya berarti kan harus dapat sendiri ya, bro ya. Jadi ya sudah, sedapatnya aja. Dan untuk equip yang gua butuhkan sekarang ini adalah senjata ini, belum ada yang jual untuk equip birunya. Itu harus PO. Ya, moga gua harus nyari lagi gacha lah. Pengen sebenarnya Sidewinder ini gua dapetin kemarin, pengen dicolokin, tapi gua mikir sih karena yang Windhack ini udah gua pakai dua-duanya. Kartunya gua dapat Hornet sama Giant Liar ya. Nantilah kalau dapat equip biru, berarti target gue tuh satu-satunya cara ya gue harus dapetin satu set tamengnya warna biru dan senjatanya gue harus warna biru, karena dari awal udah separuh-separuh gini, dites beberapa kali nggak maksimal. Oke, itu aja yang bisa gue informasiin. Dan keasikan tersendiri dari game ini ya, untuk membuang jenuh pada saat Odin lu abis ataupun lu farming ngaco ya, atau status yang cacat kayak gua, ya paling jualan ya. Jualan lah makanan sebanyak-banyaknya ya. Peace Filet ini gua hasilin setiap hari itu dapat 10k. Oke, thanks for watching. Don't forget untuk like and subscribe-nya ya, bro ya. Thank you. Dadah, bye-bye.